saya ini juga saya. Jadi satu patai langsung ditanakan, langsung disajikan sini goreng. Kita bakal coba rasain sama rasa pedas sama rasa enak. Let's try it. Diet makan sayur. Kenapa makan nasi? Ada sayur di sini. Itu sayur. Apa ngomong tuh sayur tuh ngomong ada sayur. Makan sayur. Dia katanya diet dia kan diet makan ini tapi padahal ada sayur. Pembohong. Mbak, saya mau pesan telur dadar satu sama ikan pe. Hari ini ada nasi, ikan pe dan telur dan pakai sayur nih juga sayur. Itu digoreng dulu bedanya mereka. Digoreng. Bedanya kalau tempat lain langsung ditanak kan. Langsung disajikan sini goreng. Kita bakal coba rasain sama rasa pedas sama rasa enak. Let's try. Jadi overall kalau menu yang lain sih ini ada. Ini kan apa, Mbak? Ikan panggang dorang. Ikan pe. Lele dan macam-macam. Kalau mau nggak terlalu pedas kasih gula biar jadi manis tuh. Lalapannya timun doang ya. Tuh lihat kerupuknya yang putih. Yang putih. Jadi di sini kerupuknya nggak bisa ngecer loh, di sini 5.000 harganya. Nih, udah dikasih tempe, udah include, ada sayur juga, ada terong yang juga udah dapat. Nah ikan pe saya, nah ini ikan pe saya. Ini yang pedes ya? Cobain dong ya. Enak nggak sambalnya? Gimana menurut? Pedes. Habis. What do you think? Pedes gak sambelnya? Apa? Merah sambalnya enak. Pedasnya gak terlalu sih ya. Gak terlalu pedasnya sama Maye. Masih pedas Maye. Tapi gue gak bakal bahas Maye di video gue karena itu terlalu mainstream. Udah banyak banget yang bahas ya. Lu kalau mau tahu Maye, lu tinggal pesen di Gojek aja ya. Gue bakal bahas yang mau gue masukin di video sambal yang ada di Monokromo ini. Nasi sambal dan gue setelah itu SS gue sambal Monokromo dan juga totalan kita 47.000. Nasinya berapa tadi satu? 17.000 nasi, telur sama pe ya. Udah dapat tempe sama terong 17.000. Nih. Terima kasih. Totalnya berdua 47.000.
2 SS, sedul sambal Ponorogo 2. Karena satu ada yang lebih tempat, yang kedua satu tempatnya lebih emper gitu. Lebih rame sih. Tidak ada buat ini, tapi entah kenapa gak terlalu rame. So, kita bakal coba itu. Penasaran nih, ini kalau gue suka di sini tuh lele goreng tepungnya. Wow, enak. Kita kalau bandingkan ke tempat sana. Ini sama nih, digorengin lagi nih sebelum disajikan. Kali berapa sama disajikan. Ini hari ini gue ini lele, ada lele, telur, tempe, dan dia sayurnya banyak banget di sini. Ada terong juga. Kalau dia lele dan sayur, dia lagi diet. Diet ya, Bu? Berusaha diet. Berusaha diet. Semoga cepat kurus ya. Ntar cobain enakan mana sama sebelumnya. Kerupuknya ngambil segini, banyak. Cobain sambalnya gimana? Cobain sambalnya. The best ini loh, the best lelenya. Ingat gak rasa lelenya? The best. Cicipin sambalnya dulu. Gimana rasa sambalnya? Gimana rasanya? Pedes banget. Pedes banget ya? Enak kan tapi? Kalau sampai kemarin yang dangdut enak ini. Pedesan mana? Pedes ya nih. Nah, ini ya lele dong. Yang saya cari-cari setelah sekian lama tutup. Nah. Ini yang saya cari-cari setelah beberapa hari mencobain. Gimana? Ya. Makan lagi dong. Biar kriuknya. Enak kan digoreng tepung ya? Di tempat lain kan enggak ada goreng tepung kayak gini. Kesukaan gue sih telur, kemana-mana harus ambil tinggi telur. Gue sih tadi request sambalnya manis. Semoga jadinya manis. Teman juga gak pedes ya. Best. One of the best lele in Surabaya nih. Mantap kan, kasih sambal kacang. Segera. Kepedesan ya, pedes ya, habis bersih tanpa sisa. Mantap banget. Gimana makanannya, reviewnya? Enak banget, aku suka
banget nyelinya. Gak enak kaldu, nyaliin terus katanya. Enak banget ya. Udah tutup 3 kali nyari nih kali tutup. Muka lu kok merah kepedesan? Apa treatment? Perawatan atau kepedesan? Dua-duanya. Gak merah, tau merah, tapi kak sambal mantap. Pedes banget emang? Gimana rekomendasi nasi sambelnya dari Aldo Adela? Selalu top rekomendasinya Aldo. Karena kita udah mau habis, tapi saya belum puas makan lele, saya nambah ini. Cambah sama 2 biji lele. 2 ekor sih 2 biji. Dengan sambel yang manis lo dua, dia aja kepedesan. Silakan makan bersama. Let's eat. Biasanya kan sambelnya kalau pedes dibuat manis, tapi ini nggak seberapa pedes. Gue bisa makan banyak nih sambelnya.